Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insyaallah pada malam ini sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam bab zakat. Hadis yang ke-169. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-ajma'u jubar والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak menuntut terhadap kecelakaan yang disebabkan binatang liar yang tidak diternak. Tidak ada hak menuntut terhadap kecelakaan kerana suatu telaga, dan tidak ada hak menuntut atas kecelakaan kerana sesuatu, ditulis sesuatu perbuatan tapi sesuatu lubang, sesuatu lombong. Sedangkan harta rikas, zakatnya adalah 1/5. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang kita tahu, Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Dan Abu Hurairah di antara sahabat ahli suffah yang berada di anjung-anjung masjid. Tetapi dalam masa yang sama, Abu Hurairah merupakan tokoh yang sering mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh baginda ataupun jihad dan peperangan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan beberapa hukum. Yang pertama berkaitan dengan tuntutan terhadap kemusnahan sesuatu yang berpunca daripada binatang. Baginda mengatakan al-ajma jubar. Binatang-binatang jubar, maknanya musnah. Tak boleh nak kita tuntut, buat satu tuntutan. Ini jika tidak ada kecuaian daripada pihak tuan binatang. Sama ada binatang liar ataupun binatang yang bertuan yang tidak ada kecuaian daripada pihak tuan binatang, maka jika binatang tersebut merosakkan sesuatu, maka tuan punya barang yang rosak tak boleh nak minta tuntut, nak buat tuntutan balik. Dibahaskan oleh para fuqaha, ahli-ahli fiqh di dalam kitab fiqh mereka. Dalam masalah ini merujuk kepada adat setempat, kebiasaan setempat. Sebagai contoh, kalau binatang di, sebagai contoh di satu kampung,
yang mana binatang biasanya dilepaskan pada waktu siang hari dan di kandang pada waktu malam. Tetapi di waktu siang hari, yang biasanya kebiasaannya pekebun berada di kebun masing-masing, kebun biasanya ada pagar, maka ketika itu jika binatang tersebut merosakkan sesuatu yang berada di kebun, ketika memang kebiasaannya waktu tersebut waktu binatang dilepaskan dan tuan kebun tak tutup pagar kebun dia, maka tuan kebun tidak boleh minta pampasan, minta ganti rugi. Kalau kebiasaannya waktu malam, binatang dikandangkan, diletakkan di dalam kandang, dikandangkan. Dan waktu tersebut tiba-tiba berlaku kecuaian, tuan punya binatang pada hari tersebut dia tak kandangkan binatang dia, sehingga binatang dia merosakkan tanaman orang pada waktu malam, masuk kawasan perumahan, merosakkan bunga-bunga orang kan, ataupun apa-apa, maka ketika itu boleh dituntut ganti rugi. Yang dimaksudkan oleh Nabi Al-Ajma' Jubar yang tidak boleh nak tuntut ganti rugi jika tidak ada kecuaian daripada pihak pemilik binatang tersebut, ataupun binatang-binatang yang memang tidak ada tuan, binatang liar yang merosakkan sesuatu harta benda kita, kita nak tuntut dengan siapa? Itu memang tidak ada hak untuk kita membuat tuntutan. Dalam isu ni dia berbalik kepada uruf, kepada adat setempat. Kalau adat setempat, binatang dia berlepas je. Siang, malam, pagi, petang memang berlepas saja, tidak ada kandang. Dan tuan punya kebun lah, tuan punya kebun lah yang memagar kebun dia, pasang pagar kebun dia. Maka ketika itu kalaulah berlakunya kemusnahan disebabkan binatang tersebut yang melanggar pagar, langgar pagar, dah buat pagar dengan pagar yang sepatutnya langgar pagar lagi, itu pada waktu yang biasanya tidak berlaku, maka tuan punya binatang kena ganti. Tetapi kalaulah disebabkan kecuaian tuan kebun yang buka, yang terlupa nak tutup pagar kebun dia, terlupa nak tutup pagar kebun dia, maka dia tak boleh nak tuntut ganti rugi. Begitulah tuan-tuan, kecuaian di pihak yang mana kita perlu lihat, dan adat setempat macam mana kita perlu lihat, penguatkuasaan di suatu tempat macam mana kita perlu lihat. Kalau kawasan perumahan sebagai contohnya, kawasan perumahan bukannya kawasan yang sepatutnya ada binatang-binatang ternakan, kambing, lembu dan seumpamanya. Tiba-tiba ada kambing, ada orang pera kambing kat kawasan perumahan. Kambing habis makan bunga jiran-jiran, tanam bunga, maka wajib tuan kambing ganti balik. Kerana adat bukan tempat, bukan tempat yang sesuai untuk kawasan perumahan, untuk di kawasan perumahan untuk dijadikan tempat ternakan kambing. Begitulah tengok adat setempat. Kawasan perumahan pera ayam siang hari dibiarkan begitu saja, sehingga berok sana berok sini, tuan punya ayam bertanggungjawab, kerana tempat kawasan perumahan bukan tempat yang sesuai untuk pelihara ayam. Begitulah tuan-tuan, kena lihat kepada suasana, suasana masing-masing. Kerana hadis ini dia tertumpu kepada masalah kalau tidak berlakunya kecuaian daripada tuan punya binatang, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Wal bi'ru jubar, yang kedua, telaga tidaklah
boleh dituntut ganti rugi. Kalaulah sesuatu kecelakaan, sesuatu kemusnahan disebabkan telaga, sebagai contohnya binatang dia jatuh dalam telaga orang, lembu jatuh dalam telaga, mampu, adakah tuan telaga kena ganti lembu orang? Kalau telaga tersebut memang di tempat yang sepatutnya, yang tidak mengganggu orang, maka tuan telaga tak perlu ganti rugi. Zaman dulu telaga bukannya ada, kalau perigi tu bukannya ada dinding, bukannya ada apa, pakai gali begitu saja. Nak mandi-mandilah, binatang nak datang-datanglah. Kalau zaman dulu tiba-tiba binatang jatuh, jatuh ke telaga milik orang lain, maka tuan punya telaga tak boleh, tak perlu ganti rugi. Al-ajma' al-bi'ru jubah, kecuali telaga digali di tempat yang tidak sepatutnya. Keluarga telaga gali tepi jalan, laluan berhampiran dengan laluan orang, berhampiran dengan laluan orang, tiba-tiba dia gali telaga, orang tak perasan jatuh, anak mati, maka boleh tuntut pampasan. Kerana di punca tuan telaga tu, orang yang gali telaga menjadi punca, dia gali di tempat yang tidak sepatutnya. Tempat gali telaga dekat kawasan permainan kanak-kanak, maka berlaku apa-apa masalah yang tidak diingini, orang yang gali telaga perlu bertanggungjawab. Tapi kalau telaga digali di tempat yang memang sepatutnya ada telaga di situ, tempat yang dah memang biasa, orang tahu dah situ tempat mandi, tempat mandi satu dua keluarga, kalau zaman dulu berkongsi telaga, zaman Nabi pun ada tempat-tempat air, mereka berkongsi ramai-ramai untuk ambil air di satu tempat. Kalau ditakdirkan berlaku binatang jatuh sehingga mati dan seumpamanya, dalam keadaan begitu jubar, mana tidak boleh nak buat tuntutan. Kemudian al-ma'dinu jubar, jenis lombong juga merupakan suatu yang tak boleh nak minta tuntutan. Binatang terlepas ke satu lombong, tempat perlombongan, orang gali biji timah, orang gali emas dan seumpamanya, kerana tempat tersebut bukan tempat yang sesuai untuk dilepaskan binatang ternakan. Tiba-tiba binatang ternakan jatuh kat lombong tempat orang buat gali emas dan seumpamanya, ketika itu tidak boleh dituntut ganti rugi, kerana tempat tersebut tak sesuai. Kemudian hukum yang menjadi perbincangan asas dalam tajuk ini, wa firrika zil khumus. Al khumus, 1/5 wajib zakat daripada harta rikas. Harta rikas ni orang Melayu kita panggil harta karun. Sebenarnya tak ada dah harta karun. Harta karun habis tenggelam dalam bumi belaka. Cuma apa makna rikas? Rikas dafinul jahiliyah, iaitu harta yang dijumpai di dalam tanah yang disimpan oleh orang-orang terdahulu yang tak tahu siapa tuan dia. Orang dulu kan simpan emas dalam tepayan, gali dalam tanah. Kadang-kadang orang tak tahu dia simpan di mana. Jadi tiba-tiba dah habis 1, 2, 3 generasi, orang jumpa emas tersebut, tak tahu siapa tuan. Itu dinamakan rikas, harta rikas. Gali-gali nak buat apa, nak buat rumah, kat tapak rumah tu jumpa tempayan berisi emas. Maka apakah hukum emas yang dijumpai di dalam tanah tersebut? Jawapan dia boleh memiliki emas tersebut dengan syarat dia keluarkan zakat 1/5. Ini merupakan zakat yang paling tinggi sekali. Zakat yang lain tak ada sampai tahap ini. 1/5 kena keluar zakat, tidak ada, melainkan pada harta yang dijumpai tersimpan di dalam tanah.
nak dia nak buat projek pertanian sebagai contohnya. Panggil jentera duduk bajak tanah dan seumpamanya, jumpa jumpa satu bekas emas, maka wajib zakat. Wajib zakat bila? Tunggu setahun ke? Tak perlu tunggu setahun, kena zakat terus. Zakat terus pada waktu secepat mungkin selepas daripada dia memperolehi harta tersebut. Tak kira lah, bukan emas saja, apa-apa yang dijumpai di tersimpan di dalam tanah wajib zakat 1/5. Tapi zaman sekarang ni payah dah, sebab orang tak simpan emas sangat. Kalau simpan emas pun tak simpan di rumah. Simpan emas pun beli, sekarang ni orang beli emas kan, beli emas berapa gram berapa gram satu, itu dia beli kemudian dia simpan di tempat dengan syarikat, dengan itu dengan ini, mana dia tak simpan di rumah juga. Itu apa yang kebiasaan yang kita amalkan di zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu memang simpan dalam tanah, tu perkara biasa. Duit nak simpan dalam tanah, duit ringgit, bahan dinanai, anai-anai, mana tak jadi. Tapi emas simpan dalam tanah, dia tidak rosak, tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan zakat. Kemudian tersebar berita bahawa Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid serta Al-Abbas, bapa pakcik ataupun bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu membayar zakat. Maka serta-merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menghalang Ibnu Jamil untuk membayar zakat kecuali kerana dia fakir. Semoga Allah menjadikannya kaya. Ini terjemahan yang tak tepat ni. Bukan doa ni. Ini perkataan ini maksud dia, tidak ada sebab Ibnu Jamil tak bayar zakat sebab dulunya dia fakir lalu Allah kayakan dia. Itu terjemahannya tepat. Ditulis ini, tidak ada yang menghalang Ibnu Jamil untuk bayar zakat kecuali kerana dia fakir, semoga Allah menjadikannya kaya. Maknanya tak kaya lagi, terbalik, dia dah kaya. Nabi kata tak ada sebab dia tak bayar zakat. Manakala Khalid pula, kamu telah menzaliminya. Nabi bela Khalid kerana dia telah menggadaikan perisai dan alat-alat perangnya fi sabilillah. Sedangkan Al-Abbas, zakatnya menjadi tanggunganku. Begitu juga zakatnya untuk tahun yang mendatang. Wahai Umar, kemudian baginda bersabda, wahai Umar, tidakkah engkau sedar bahawa pakcik seseorang itu mirip dengan ayahnya? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini
Ada beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik sahabat dia ditugaskan untuk mengutip zakat. Mengutip zakat, ditugaskan kepada untuk mengutip zakat. Di antaranya, di antara sahabat yang pernah ditugaskan oleh baginda untuk mengutip zakat adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bila kutip zakat, ada hak bagi, ada yang berat sikit nak bagi. Dalam isu ini, kutip-kutip-kutip diheboh-heboh ada tiga orang tak bayar. Tiga orang ni, yang pertama Ibnu Jamil, yang kedua Khalid, yang ketiga Al-Abbas. Ibnu Jamil, Nabi kata, bila dapat berita tiga ini, Nabi mengeluarkan satu kenyataan. Dua orang Nabi bela, seorang Nabi peli. Nabi peli seorang, iaitu Ibnu Jamil. Nabi kata apa? Dia ni tak patut. Dulu miskin, sekarang ni kaya, tapi tak berapa nak keluar, kedekut lagi. Itu bahasa mudah fahamnya, tuan-tuan. Tak patut dia ni. Adapun Khalid, kamu tak patut mempertikaikan Khalid. Kerana Khalid ini, harta-harta dia, dia dah banyak infakkan fisabilillah. Nak minta zakat lagi. Dia dah keluar dah daripada, di sini menunjukkan seolah-olah Khalid dah keluar zakat lebih awal daripada orang minta. Orang minta, waktu orang kutip, Khalid dah selesai lebih awal lagi. Bahkan dia diserahkan zakat dia fi sabilillah. Dia wakaf, bukan setakat itu saja, tetapi dia wakafkan harta dia fi sabilillah. Orang yang ketiga, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Hak ni pak saudara aku. Mu tak payah kutip tak apa kat pak saudara aku ni. Anak beranak aku, aku sendiri pun uruskan." Aku sendiri yang menguruskan zakat daripada bapa saudara aku ini. Jadi di situ kadang-kadang menunjukkan kepada kita, kadang-kadang seorang pemimpin seperti Rasulullah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang seorang pemimpin ada kalanya terpaksa mempertahankan ataupun menjaga nama baik sahabat-sahabat dia. Orang dah cakap dah, orang dah kata macam-macam dah, orang dah kutuk macam-macam dah, tetapi ada sahabat yang perlu dipertahankan nama baik dia. Perlu dinyatakan kenapa sikap ataupun tindakan dia begitu. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang tak nak bagi zakat lagi, Nabi peli, tak patut tindakan sedemikian rupa. Ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana zakat merupakan suatu perkara yang sangat-sangat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, an Abdullah ibn Zaid ibn Asim qala, "Lamma afa Allahu ala rasulihi yawm Hunain, qassama fin nas وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم." Dia letak koma tak tepat tu. قسم في الناس, tidak ada koma, وفي sambung tu. قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ إِذْ لَمْ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن
Qal ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allah wa rasuluhu aman. Qal law syi'tum laqultum. Jina kaza wa kaza. Ala tardawna an yadhhaba an-nasu bis-syati wal-ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum laula al-hijratu lakuntum ra'an min al-ansar wa law salaka an-nasu wadiyan wa syi'ban lasalaktu wadi al-ansar wa syi'baha al-ansar syi'arun wan-nasu dithaarun innakum satalqawna ba'di atharah fasbiru hatta talqawni al-hawd. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim, katanya ketika Allah memberi harta rampasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, baginda membahagi-bahagikannya kepada orang-orang, iaitu orang-orang muhajirin yang miskin dan orang-orang yang hatinya masih perlu dijinakkan, iaitu muallaf. Sementara baginda sama sekali tidak memberi kepada kaum Ansar. Serta-merta kaum Ansar berasa kesal di atas ke atas tindakan itu. Ada wajadu, maknanya ada perasaan macam terkilan lah. Mereka tidak memperoleh apa-apa sebagaimana yang lain. Maka Nabi SAW segera memberikan motivasi. Wahai semua kaum Ansar, bukankah dahulu aku mendapati kamu dalam keadaan tersesat, lantas Allah memberi petunjuk kepada kamu dengan perantaraanku. Dulu kamu berpecah belah, lantas Allah menyatukan kamu dengan perantaraanku. Dulu kamu melarat, lantas Allah mengayakan kamu melaluiku. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih dipercayai. Nabi pun berkata, alasan apa sehingga kamu enggan menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah dan Rasulnya lebih dipercayai, jawab kaum Ansar lagi. Nabi pun berkata lagi, semoga kamu menjawab, dahulu kami tiba dalam keadaan demikian. Tidakkah kamu puas hati jika manusia lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kamu membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kamu? Kalau bukan kerana hijrah, tentu aku adalah bangsa Ansar, iaitu betul aku adalah golongan Ansar. Kalaulah manusia menempuh lembah atau penempatan, nescaya ku tempuh lembah dan penempatan kaum Ansar. Ansar adalah kain dalam, sedangkan orang lain hanyalah selimut. Selepas aku meninggal, kamu akan temui. Ditulis itu, terjemahan itu sikap-sikap ego, bukan sikap ego. Al-Atharah, sikap pentingkan diri. Maka bersabarlah kamu hingga kamu bersua denganku di telaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hadis ini banyak pengajaran. Pengajaran yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada umat Islam harta rampasan perang, suatu yang tidak pernah dihalalkan kepada kaum-kaum yang sebelum daripada ini. Umat-umat yang terdahulu, bila selesai peperangan, harta rampasan perang dikumpul satu tempat, lalu datang api daripada langit membakar harta tersebut.
Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhillat liyal ghanaim, dihalalkan harta rampasan perang. Bila dihalalkan harta rampasan perang, Nabi pun bagi-bagi harta rampasan perang. Nabi bagi kepada orang ramai, bagi kepada orang yang baru memeluk Islam. Golongan Ansar tak dapat. Memanglah tekilanlah tak dapat. Sifat manusia, bagi-bagi orang lain dapat, dia tak dapat. Adalah terkilan. Terkilan dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak dapat? Kenapa golongan Ansar tak dapat sedangkan jasa golongan Ansar ni besar? Lalu Nabi memberi keterangan dengan menceritakan kelebihan golongan Ansar. Kamu ni dulu sesat, jadi dengan kedatangan aku kamu jadi selamat. Kamu dulu berpecah belah, berbalah, berperang sama-sama sendiri, tetapi bila aku datang kamu boleh berdamai. Kamu dulu miskin, bila aku datang, bila kamu jadi kaya. Sebab apa? Sebab bila selesai perang, masing-masing boleh membina ekonomi masing-masing. Jadi kekayaan dapat dengan begitu mudah. Nabi sebut-sebut, sahabat tak jawab. Golongan Ansar senyap je. Dia tak berani nak kata apa. Tak berani nak mempertikaikan Rasulullah SAW. Dia hanya mengakui kebenaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Akhirnya Nabi kata, aku bagi ke orang lain macam-macam. Ada dapat unta, ada dapat kambing. Tapi sebenarnya kamu lebih beruntung. Golongan Ansar lebih beruntung kerana apa? Kerana kamu dapat Rasulullah. Rasulullah berada di Madinah bersama dengan golongan Ansar, berada di negeri mereka. Rasulullah berada di samping mereka. Tidakkah itu suatu nikmat yang jauh lebih besar daripada harta benda yang diperolehi? Bahkan Nabi kata, kalau orang ramai lalu satu, kalau bukan kerana hijrah, aku adalah salah seorang di kalangan Ansar. Tapi oleh kerana aku asal daripada Mekah tapi berhijrah ke Madinah, tak jadi Ansar lah aku. Tapi dari segi hati aku suka dengan sikap-sikap yang dimiliki oleh orang Ansar. Kalau orang Ansar lalu satu jalan, orang lain lalu ikut jalan lain, aku lebih suka lalu ikut jalan yang dilalui oleh orang Ansar, bersama-sama dengan orang Ansar. Nabi buat perbandingan orang Ansar dengan orang lain ni ibarat macam kain, yang antara kain selimut dengan kain yang kita pakai menutup tubuh kita. Kain selimut ni lapisan yang kedua. Kain yang menutup tubuh kita ibarat tak boleh berpisah dengan kita. Kita keluar pakai baju sama, tapi pakai selimut, selimut jarang-jarang je kita guna. Bagi negeri-negeri yang sejuk memanglah dia pakai kain, pakai berlapis-lapis. Tapi waktu sejuk saja, kita waktu nak tidur saja, waktu-waktu tertentu saja pakai selimut. Maknanya selimut, antara selimut dengan baju yang biasa kita pakai untuk menutup tubuh, baju lebih penting bagi kita. Begitulah bandingan golongan Ansar dengan yang lainnya. Dan di akhir hadis ini Nabi kata, selepas kematianku kamu akan jumpa satu perangai manusia yang berperangai dengan asarah, mementingkan diri sendiri dalam bab harta benda. Ingat, kamu jangan jadi begitu. Kamu kena bersabar banyak-banyak sehingga kamu dapat temui aku di kolam di hari akhirat kelak, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam kisah ni banyak sangat pengajaran. Antara pengajaran kelebihan golongan Ansar itu sendiri, kelebihan golongan Ansar. Dan kelebihan golongan Ansar ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat. Di antaranya, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an.
Golongan yang terdahulu di kalangan memeluk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang yang mengikut jejak langkah mereka, Allah redha kepada mereka dan mereka berpuas hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat redha Allah bukannya senang, tapi golongan Ansar telah dijamin mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kelebihan golongan Ansar. Dan dalam hadis ini, teguran Nabi menunjukkan bahawa seorang pemimpin kadang-kadang dia boleh mengutamakan pemberian kepada orang lain. Dia bagi kepada sebahagian orang, orang lain tak bagi. Boleh dengan sebab-sebab yang tertentu. Di antara kalau kita tengok dalam hadis ini, golongan Ansar, penduduk Madinah, orang tempatan, kebiasaannya dia dah ada kekayaan, dah memiliki harta, dah memiliki tanah, dah memiliki itu, memiliki ini. Jadi dalam peperangan Hunain, Nabi agihkan kepada Muhajirin, orang yang daripada luar. Orang tempatan, kamu dah kaya, keperluan kamu tidaklah begitu memerlukan berbanding dengan Muhajirin. Itu satu, satu sebab. Yang kedua, Rasulullah bagi kepada muallaf, orang yang baru memeluk Islam. Kerana orang yang baru memeluk Islam ni dengan pemberian, dengan kita ambil cakna dia, semakin dia rapat dengan Islam. Kalau tak jaga dia, kalau biar dia begitu saja, silap-silap dia tinggal pula Islam. Sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang berlaku orang asli memeluk Islam 5-6 kali. Sebab apa? Pergi pendakwah-pendakwah, dia meluk Islam, kemudian tinggal pula. Tidak mendapat perhatian yang sepatutnya pada mereka. Pendakwah tak cukup. Sumbangannya, apanya, nak jaga dia tu tak jaga sebagaimana yang sepatutnya. Itu berlaku sehingga dia tak percaya ke agama dah. Islam yang dia mengucap dua kalimah syahadah tu tidak dibimbing. Orang yang macam ni perlu kepada bimbingan. Di antaranya keuangan untuk nak menguatkan hati mereka. Kalau kita tengok di dalam negara kita, di antara kadang-kadang orang yang memeluk Islam, di antara cabaran yang cukup kuat yang mereka hadapi, mereka dipinggir oleh keluarga. Memeluk Islam, dia dipinggir oleh keluarga. Keluarga tak boleh terima, keluarga itu ini menyebabkan dia sebatang kara. Kalau tidak dibela, tidak diberi sumbangan, tidak dibantu, bimbang dia balik semula ke agama mereka. Sebab itulah Rasulullah mengutamakan mereka lebih daripada golongan Ansar. Sebab itulah keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya sama rata, tetapi tengok kepada keutamaan. Dalam isu ni Rasulullah tak bagi sama rata, bukan setakat sama rata, Ansar langsung tak dapat. Ada hak yang tak dapat, ada hak yang dapat lebih. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah adil bukan sama rata. Sebab itu almarhum Ustaz Ismail Kamuh dia kata apa? Seorang ayah yang adil, kalau anak lelaki dia beli baju Melayu untuk raya, kalau anak perempuan dia beli baju kurung, itu baru adil. Bukannya sama rata. Anak lelaki dan perempuan beli baju kurung Melaka, itu bangang namanya. Tengok keperluan anak umur 2 tahun, 3 tahun ke bawah, tak payah bagi duit. Sedia makanan di rumah sudahlah. Sedia makanan dan keperluan dia. Tapi anak yang dah duduk di universiti perlu bagi duit. Duit kos dia tak sama. Bayar universiti dengan bayar anak yang kecil tak sama. Itu barulah adil. Kalau nak sama rata bukannya adil. Sebab itulah Rasulullah menekankan dan Allah Ta'ala menekankan agar kita bertindak berdasarkan kepada keadilan, bukannya kesamarataan.
Itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit yang Nabi pesan agar kita tak terpengaruh dengan penyakit tersebut, tak terkena penyakit tersebut. Penyakit pentingkan diri dalam bab harta benda. Dalam bab harta benda, manusia sakit pentingkan diri sendiri berbanding dengan orang lain. Bila pentingkan diri sendiri, yang tu banyak berlakunya penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah dan seumpamanya berpunca daripada pentingkan diri. Tetapi generasi-generasi awal dahulu, generasi sahabat dahulu, Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam satu ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengutamakan orang lain berbanding dengan diri mereka walaupun mereka sendiri memerlukan. Ini satu pujian Allah Ta'ala kepada golongan yang mengutamakan orang lain, terutamanya dalam bab harta benda. Cuma dalam bab agama, tuan-tuan, kita utamakan orang lain dalam bab ibadat, waktu makruh. Bab ibadat, buat kebajikan, tak apalah biar orang lain derma, makruh. Tak apalah soft awal ni bagi orang lain, makruh. Makruh kita utamakan orang lain. Biarlah kita berebut dalam mendapat kelebihan-kelebihan pahala, tetapi dalam bab harta benda kita beralah sedikit. Kita beralah, kita utamakan orang lain. Itulah satu sifat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.